Tidak dengan sekali pakai, jadi tidak menambah sampah. Nanti paling sampahnya adalah sampah-sampah sisa makanan yang itu kami akan gunakan untuk menjadi pupuk di kami, sehingga insya Allah program ini bisa dilaksanakan dengan sangat baik. Kami sampaikan tadi pertama perkenalan struktur baru karena alhamdulillah sekarang eselon semua eselon 1 sudah dilantik dan kami akan bekerja lebih cepat dan dalam waktu dekat kami akan memenuhi struktur untuk eselon 2 dan eselon 3 sehingga kegiatan ini bisa berjalan lebih cepat dan kami sudah sampaikan kenapa kegiatan ini bisa kami uraikan secara detail karena kami sudah melaksanakan program ini hampir 10 bulan dan kami sudah laksanakan itu di daerah Sukabumi, di Warung Kiara dan juga di Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Semuanya didanai oleh hamba Allah. Bahkan ada satuan-satuan pelayanan yang sudah dibangun di seluruh Indonesia, itu juga merupakan kontribusi dari hamba Allah yang membuktikan bahwa kepedulian terhadap masyarakat Indonesia sangat tinggi dan sangat peduli. Perlu Anda ketahui semua bahwa penduduk Indonesia bertambah 3 juta per tahun dan itu sebagian besar lahir dari keluarga yang kurang mampu. Jadi kalau kita tidak intervensi, maka akan populasi Indonesia 2045 akan lebih banyak lahir dari keluarga yang kurang mampu, yang jangankan untuk mendidik anak, untuk membiayai diri sendiri aja susah. Karena orang-orang yang mampu, rata-rata anaknya satu, bahkan ada yang tidak punya anak, sementara mereka mampu. Sementara yang untuk anggaran yang diberikan Kemenkyu untuk 100 hari ini berapa jadi Pak? Ya, kami masih bahas itu, karena ini baru akan kami bahas di minggu-minggu depan, mudah-mudahan disetujui. Ya. Nanti kalau sudah disetujui oleh Kemenkyu dan di mana saja nanti kami sampaikan. Termasuk titik-titiknya? Ya. Lalu Pak, kalau untuk di 100 hari tadi, kemudian nanti juga akan berjalan di Januari 2025 berarti Pak ya? Perlu kami sampaikan bahwa Kabinet Prabowo Subianto tidak menyantangkan program kerja 100 hari karena kerja kami harus 5 tahun. Tapi dalam waktu dekat kami akan melakukan program-program percepatan terutama kalau di makan bergizi untuk piloting-piloting sebelum masuk di anggaran yang resmi di 2025. Jadi ini anggaran piloting untuk mengcopy paste seluruh kegiatan yang sudah kami lakukan 10 bulan di Warung Kiara dan di Bojongkoneng. Jadi kami akan copy paste ke seluruh Indonesia untuk melihat bagaimana karakter daerah masing-masing, termasuk kesulitan yang akan kami temui di daerah-daerah lain. Karena tentu saja rantai pasoknya akan beda, kesukaan orangnya juga akan beda, pasokan listriknya akan beda, kemudian kesediaan air juga akan beda, sehingga kami di dalam bulan-bulan ke depan ini akan melihat kendala apa yang akan kami hadapi ketika program ini akan berjalan normal. Dan juga higienis dari makanan-makanan akan disalurkan ini tepat begitu Pak ya. Karena ini kan untuk anak-anak sekolah diutamakannya ya. Perlu diketahui bahwa di setiap satuan pelayanan itu kami pasti mewajibkan ada ahli gizi yang dididik di perguruan tinggi dan mereka biasanya sudah paham standar komposisi gizi untuk anak-anak, baik itu untuk anak balita, untuk anak PAUD, anak SD, sampai anak SMA. Komposisi gizinya mereka tahu. Mereka biasanya juga akan melihat bagaimana kesukaan anak-anak di daerah masing-masing. Ya, sehingga menu yang dibuat di satuan pelayanan itu tidak begitu saja ditetapkan oleh ahli gizi, tapi juga mengkaji seberapa suka anak-anak terhadap makanan tersebut karena kita berharap makanan itu dimakan dan tidak mubazir kemudian dibuang. Contoh kami misalnya di Sukabumi dan Bojongkoneng tahu ada anak yang fobia nasi. Nah, kami tentu harus mentreat anak itu atau memperlakukan anak itu tidak dengan nasi tapi dengan makanan yang lain. Sampai sejauh itu ahli gizi itu menentukan. Terkait Central Kitchen tadi begitu, mungkin boleh dijelaskan secara detail terkait di mana sih penempatannya, apakah di ibu kota provinsi atau di setiap kabupaten kota begitu? Ya, kami akan tempatkan di setiap daerah di mana anak-anak itu banyak. Dan untuk awal ini kita tempatkan menyebar di seluruh Indonesia. Dan nanti kalau total nanti sudah
anggarannya cukup, maka ini akan menyebar dari Sabang sampai Merauke, baik itu di kota maupun di desa. Ya. Berarti berdasarkan jumlah dari anak-anak? Ya tentu, karena satuan pelayanan kan basisnya 3.000 anak. Nah, 3.000 anak ini kita sudah gunakan aplikasi AI, di mana sih titik-titiknya kami sudah tahu semua. Tapi kemudian nanti kami akan tambahkan dengan berapa ibu hamil, berapa ibu menyusui, dan anak balita, karena data itu tidak bisa diperoleh dari AI, karena itu harus kami data di lokasi. Jadi begitu satuan pelayanan berdiri di satu lokasi, maka kami akan datangi rumah per rumah, apakah ada ibu hamil dan ibu menyusui dan anak balita. Jadi kami tidak membuka pendaftaran, tapi yang kami akan mendatangi masyarakat untuk mencek berapa banyak ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di satuan pelayanan itu. Tapi basis awal perhitungan adalah anak sekolah. Kenapa? Karena sekolah kan geostatiknya stabil ya. Yang beda hanya komposisi sekolah aja. Dan itu kami sudah punya geospasial dari sekolah tersebut, baik itu mulai PAUD sampai pesantren di seluruh Indonesia. Termasuk pengantaran makanan bergizi. Iya, tentu. Ibu hamil itu berarti ke rumah, Pak? Ke rumah. Termasuk. Kemarin Kementan sempat bilang untuk terkait pemberian susu agar tidak dipaksakan dalam pemberian makanan bergizi gratis. Ya, ini kan susu bagian dari protein hewani. Jadi kami kan punya prinsip memberikan makan sesuai dengan komposisi bahan lokal. Jadi kalau di daerah tersebut sapinya banyak, ya tentu susu akan mudah didapatkan. Tapi di daerah yang sulit susu, pengangkutannya susah, ya Pak Presiden memberikan arahan, jangan dipaksakan, ganti dengan protein yang lain, misalnya dengan ikan atau dengan telur dan lain-lain. Yang penting tetap mendapatkan komposisi gizi yang cukup untuk pertumbuhan anak. Sampai vakum itu sudah mulai diterapkan atau bakal diterapkan mulai 2025? Sementara ini kita akan mengcopy paste apa yang sudah dilakukan di pilot project di Warung Kiara dan Bojongkoneng, karena dananya juga masih 71 triliun. Kita lakukan bertahap dan kami akan lakukan untuk melihat kendala-kendala di berbagai daerah di seluruh Indonesia terlebih dahulu. Iya, dari sekarang masuk ke sana wilayah Papua Pegunungan ya, itu sudah kami bangun di sana. Sudah dibangun. Atau misalnya untuk di wilayah timur penegasan? Sudah dibangun. Sudah bangun. Maksudnya di mana aja titiknya? Ada. Ya, tentu saja nanti yang detailnya itu ranahnya Pak Presiden menyampaikan. Yang penting kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan seksama dan sistematis. Makasih ya. Terkait limbah, Pak. Ini giat lingkungan mengkhawatirkan limbah ini akan banyak begitu terkait dengan pembagian makan gratis ini. Dari brand di sini ada antisipasinya nggak, Pak? Ya, kami sudah masukkan di dalam ekosistem, bahkan sampah hasil masakan sudah kami rancang untuk menjadi pupuk, bagian dari ekosistem yang akan kembali ke lahan. Tapi perlu diketahui bahwa kami akan mendistribusikan makanan dengan kemasan yang digunakan ulang, tidak dengan sekali pakai, jadi tidak menambah sampah. Nanti paling sampahnya adalah sampah-sampah sisa makanan yang itu kami akan gunakan untuk menjadi pupuk di wilayah pertanian sehingga sirkular ekonomi terjadi. Terima kasih ya. Pak, dari 5.000 unit itu kan yang dikelola BGN 1.000, sisanya itu dari lembaga? Semua dikelola oleh BGN. Tidak ada satuan pelayanan yang tidak dikelola oleh BGN. Hanya penyiapan infrastrukturnya ada yang dibiayai oleh APBN, ada yang dengan kemitraan, baik itu oleh instansi lain, kementerian lain, ataupun oleh pihak ketiga. Ya? Berarti Pak, ini akan menambah lowongan pekerjaan? Oh, tentu saja ya, karena di satuan pelayanan itu pegawai BGN akan ada 3, tetapi pegawai lokalnya kan berkisar antara 30 sampai 47 orang. Jadi kalau ada 30 ribu satuan pelayanan, akan ada 1,5 juta lowongan kerja baru. Oke, makasih ya.